Mesyuarat khas setuju agar aktiviti pawagam secara pandu masuk dibenarkan dengan syarat patuh prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Antaranya pengunjung mesti berada dalam kenderaan masing-masing serta penjualan makanan dibuat dalam talian dan diambil secara pandu lalu. Menerusi kenyataan media, Menteri Kanan Keselamatan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan petugas rela juga perlu ditempatkan untuk mengawal pergerakan pengunjung. Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan akan memperincikan SOP berkaitan.